Assalamualaikum kawan-kawan. Nih ayam indo gigante usia 4,5 bulan. Kita bareng Mas Toto, salah satu breeder di Desa Wisata Kedu juga, breeder Cemani dan breeder lainnya. Nanti kita mau ngukur ini. Kalau menurut Mas Toto ini besar tidak Mas? Besar lah, untuk umur 4,5 sampai 5 bulan besar lah ini. Besar ya, ini ya. Ayam indio jadi masih sangat prospek dikembangkan Mas ya. Panjang tubuhnya juga sampai ini sudah mencapai kira-kira ya 90 cm. 90 cm nanti coba kita ukur ya Mas untuk ini ya, sambil menjelaskan bagaimana prospek beternak ayam indio gigante di Desa Makukuhan. Nah ini ayamnya panjang banget. Nah ini kawan-kawan, pengukuran ayam indio gigante. Jadi untuk ayam indio gigante itu masih sangat prospek untuk dijadikan salah satu bisnis ternak ya, bisnis ternak ayam, hobi yang menguntungkan. Itu salah satunya ini ayam gigante. Ini usianya 5 bulan kurang, tapi panjangnya sudah mencapai 93 cm kawan-kawan. Jadi untuk ayam indio gigante itu pengukurannya seperti ini ya. Nah untuk ayam indio gigante yang terah makuan memang identik dengan warna jalak susu atau putih seperti ini ya. Nah, ini kita juga dengan Pak Irumi, Mas Toto, tadi juga ada beberapa peternak lainnya. Biasanya 24 jam ngumpul, ngopi di sini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin main silakan, 24 jam kita open ya, bukan open BO tapi ya kita open welcome, artinya siapa saja boleh datang, siapa saja boleh main, siapa saja boleh silaturahim seperti itu. Nanti ketemu dengan para breeder-breeder lainnya yang dari Desa Makukuhan. Nih ayamnya cakep ya, ayamnya tinggi dan besar ya. Nah ini usia 5 bulan kurang ini. Mantap, mantap. Ini. Oke. Salam dari breeder di Makukuhan. Ada ini enggak masuk perawatan khusus? Enggak ada, paling vaksin. Vaksin. Apalagi Mas? Mungkin kalsium ya? Iya. Karena ini ayamnya tinggi ya, Mas. Kakinya panjang ya. Mantap, mantap. Terima kasih Mas Toto waktunya. Ya. Jadi di Desa Wisata Kedu prospek beternak itu sangat bagus sekali. Nah, ini ya. Nah, kalau main ke desa ini memang tembakau khusus dilinting Mas Toto ya? Iya. 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 Kalau Mas Toto ini memang kebiasaannya ngelinting Mas. Ngelinting Mas. Lintingan itu apa ya namanya, natural, tidak mengandung bahan kimia. Oh gitu. Nah itu kawan-kawan, prospek beternak ayam indio gigante ini juga ada tembakau lintingan, memang diperjualbelikan ya. Mantap ini. Siap-siap. Terima kasih Mas Tok atas waktunya. Sukses terus Mas Tok. Sama-sama.